Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh aku pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Iya, hari ini Maya dan Aisyah akan bercerita tentang binatang peliharaan. Binatang peliharaan? Apa Maya contohnya? Contohnya ada ikan, ada kelinci, ada ayam, ada kucing juga. Aisyah punya binatang peliharaan di rumah? Oh ya? Apa? Aisyah punya ayam. Ayamnya suka bertelur dan suka berkukuk. Ya. Jadi, kalau kita punya binatang peliharaan, harus diapakan, ayo Aisyah? Harus rajin dikasih makan ya. Betul. Kalau kita punya binatang peliharaan, harus dikasih makan juga? Minum. Betul. Juga selain itu, harus kita sayangi dan juga kita pelihara. Boleh tidak ya kita menyakiti binatang? Tidak boleh dong Maya. Betul, kita tidak boleh menyakiti binatang. Karena binatang juga makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita sayangi. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi tentang binatang dalam bahasa Inggris. Semuanya ulangi di rumah dan dicobakan ya. 1, 2, 3. Kucing cat, ikan fish, burung itu bird, kambing goat, sapi kok, kelinci itu rabbit. Ya, sekali lagi. Kucing cat, ikan fish, burung itu bird, kambing goat, sapi kau, kelinci itu rabbit. Ya, tugas pertama kalian nanti untuk kelas A dan juga kelas B adalah membuat origami kucing. Nanti akan diperagakan oleh Umi Oma ya. Yang kedua yaitu memberi makan binatang peliharaan kalian yang ada di rumah. Apa saja ya? Boleh misalnya memberi makan ikan, memberi makan burung, memberi makan kucing juga boleh, atau memberi makan kambing juga boleh. Oke? Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.